Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam acara perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah sistem hukum Indonesia dengan topik latar belakang keanekaragaman dalam pemakaian hukum perdata dan hukum adat. Pemirsa, sebelum kita mulai membahas mengenai latar belakang keanekaragaman dalam pemakaian hukum perdata dan hukum adat kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian hukum, pengertian hukum perdata, pengertian hukum adat, sejarah hukum perdata di Indonesia, sumber hukum adat di Indonesia Marilah kita mulai dengan membahas tentang apa itu pengertian hukum. Sebelum membahas pengertian perdata dan hukum adat, mungkin Anda telah mengetahui apa pengertian hukum itu. Setiap ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda terhadap hukum. Hal itu tergantung pada sudut pandang mana hukum itu: ditinjau mungkin secara sosiologis, mungkin secara politis, atau secara psikologis. Dan sebagainya, secara umum hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah larangan yang menunjukkan suatu tata tertib masyarakat yang harus ditaati. Karena itu, bersifat mengikat dan memaksa, dan apabila melanggar, mana yang dilakukan akan mendapat sanksi hukum. marilah kita mengelas pengertian hukum secara umum kini marilah kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu pengertian hukum perdata pengertian hukum perdata menurut Kansil diartikan sebagai rangkaian hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan sebagai hukum yang tertulis dan telah terkodifikasi, hukum perdata mempunyai isi dan sistematika tertentu. Adapun isi dan hukum perdata adalah mencakup hal-hal mengenai hukum perorangan, yakni mengatur manusia sebagai subjek hukum, hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan, dan hukum tentang waris. Sedangkan sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang Hukum Perdata atau BW dibagi menjadi empat, yaitu hukum tentang orang dalam buku satu, hukum tentang benda dalam buku dua, kemudian hukum tentang perikatan dalam buku tiga, dan hukum tentang pembuktian dan kadaluarsa dalam buku empat. Selain istilah hukum perdata, kita juga mengenal istilah hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat tidaklah jauh berbeda dengan hukum perdata. Jika dilihat dari segi isi, karena isi dari hukum adat juga menyangkut perihal orang sebagai subjek hukum, mengatur juga hukum keluarga tentang harta kekayaan, dan waris. Perbedaan hukum perdata dengan hukum adat adalah. Bahwa hukum perdata merupakan hukum tertulis dan telah terkodifikasi, sedangkan hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi pula karena hukum adat berasal dari hukum masyarakat. Pengertian hukum adat, menurut Terhar, dikatakan bahwa hukum adat adalah. Seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dalam pengertian ini tergambar bahwa hukum adat merupakan hukum masyarakat, yang dalam kelahirannya merupakan suatu keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan dan keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang diantaranya terwujud dalam keputusan kepala suku atau adat, keputusan raja, pemuka agama, serta hukum adat sendiri. Nah, hukum adat dikatakan sebagai hukum masyarakat karena hukum itu Lahir dan berkembang dalam masyarakat, dan menjadi hukum yang dipatuhi, dan ada sanksi sehingga ia bersifat mengikat dan memaksa. Meskipun hukum adat bersumber pada adat istiadat bangsa Indonesia, tetapi tidak semua adat istiadat menjadi hukum, hanya adat istiadat yang mempunyai sanksi yang menjadi hukum adat. Dalam kenyataannya, pun kemudian orang membedakan antara adat dengan hukum adat. Adat identik dengan kebiasaan hidup dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan hukum adat adalah adat yang diberi sanksi. Saudara, mahasiswa, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sekarang kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu mengenai sejarah hukum perdata di Indonesia. Kita semua sudah tahu bahwa hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Bergrik Werbuk, atau disingkat dengan BW, keberhasilan Belanda menduduki Indonesia sudah tentu membawa pengaruh terhadap pencapaian hukum bagi orang-orang Belanda yang berada di Indonesia sehingga timbullah ide bahwa pemerintah Belanda untuk mengkodifikasikan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. Ide ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah Belanda di Indonesia dan sebagai politik pemerintahan Belanda dalam menjajah Indonesia. Usaha kodifikasi ini dimaksudkan untuk mengadakan penyesuaian antara hukum, antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Untuk mengkodifikasi KUH perdata di Indonesia, pemerintah Belanda membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh Mr. Skorden, Van Good Harlem. Kemudian selain dibentuknya panitia untuk mengkodifikasikan hukum perdata di Indonesia, pemerintah Belanda juga mengangkat Mr. Hogeman sebagai Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda. Di samping sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mr. Hogeman juga diberi tugas istimewa untuk turut membantu mempersiapkan kodifikasi hukum perdata bagi Indonesia namun beliau tidak berhasil. Sehingga ia pada tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda dan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda. Dicabut dan sebagai pemerintah Belanda menunjuk Mr. Skolen van Kudhalem sebagai pengganti menjadi Ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda. Pada tanggal 31 Oktober 1873, Mr. Scholten van Kudharlam diangkat kembali menjadi ketua panitia koordinasi dengan Mr. van Vollen dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia ini juga tidak berhasil karena Mr. Scholten dan Kudharlam jatuh sakit dan harus pulang ke negeri Belanda. Untuk kesekian kalinya dibuat kembali panitia koordinasi ini dengan Mr. Scotten Van Good Harlem tetap sebagai ketua panitia. Namun dengan anggota baru, yaitu Mr. Van Ness, panitia ini tidak bekerja di Indonesia, melainkan di negeri Belanda. Pada akhirnya, panitia ini dapat mengkodifikasikan hukum perdata Indonesia dengan azas konkondensi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata bagi Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini diumumkan pada tanggal 30 April 1848 berdasarkan Start No. 23 dan mulai berlaku di Indonesia tanggal 1 Mei 1848. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai Sejarah hukum perdata di Indonesia. Nah, sekarang ini akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu mengenai sejarah hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda, adatrecht. Yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Snodhogonye, seorang Berkebangsaan Belanda yang banyak mempelajari dan meneliti hukum adat masyarakat di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum masyarakat Indonesia telah diberlakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun dan dipertahankan terus-menerus, sehingga ia mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia serta merupakan penjelmaan hukum rakyat. Penggunaan hukum adat pada masyarakat Indonesia telah lama bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia. Walaupun berdasarkan azas demokrasi BW diberlakukan di Indonesia, namun untuk bangsa Indonesia atau rakyat pribumi tetap memberlakukan hukum adat mereka masing-masing sesuai dengan politik hukum Belanda yang tertuang dalam pasal 131 IS dan 163 IS di dalam pemerintahan Belanda tetap memberikan keleluasaan terhadap berlakunya hukum adat. Hukum adat masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Setiap suku bangsa Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri dan berbeda. Mungkin menjadi pertanyaan kita, mengapa masyarakat Indonesia beragam dalam suku bangsa dan sistem hukumnya? Hal ini terjadi melalui proses dan perjalanan yang panjang di mana pada waktu pertama golongan pribumi menjadi mencapai kepulauan Indonesia mereka tidak menempati suatu wilayah yang satu melainkan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia bahkan dalam suatu pulau mereka tidak merupakan suatu kelompok akan tetapi berbagi dalam kelompok-kelompok Keragaman sistem hukum pada masyarakat Indonesia ini mulai banyak dipelajari oleh para sarjana Belanda. Salah satunya adalah Van Vollenhoven. Ia membagi daerah hukum adat masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan hukum adat. Hukum adat Indonesia diketahui sebagai hukum yang tidak tertulis namun tetap hidup dan menjadi hukum masyarakat. Karena itu adalah suatu yang bijaksana, jika hudu, hukum adat tetap diberi tempat untuk tetap hidup dalam masyarakat. Walaupun ada suatu keinginan, untuk adanya suatu unifikasi hukum nasional yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan tanpa ada perbedaan, akan tetapi tetap harus menempatkan hukum adat sebagai landasannya. Alasannya, kenapa? Karena hukum adat hidup dan telah mengurat mengakar dalam masyarakat Indonesia dan ia juga merupakan ciri khas dari masyarakat yang berbudaya walaupun kita sadari adanya keseragaman hukum penting artinya bagi penciptaan persatuan dan kesatuan bangsa Pemirsa demikian bahasan mengenai latar belakang keanekaragaman dalam pemakaian hukum perdata dan hukum adat Bagaimana Apakah saudara dapat memahaminya sampai di sini? Perjumpaan kita kali ini, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.